Hai, sekarang saya berada di Istana Wakil Presiden dan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat titik nol IKN Nusantara. Letak titik nol IKN Nusantara dari Istana Presiden di sini ke arah depan sana itu sekitar 500 meter. Ayo kita melihat ke depan. Sekarang adalah jam 5 sore. Jam 5 lewat 15 menit waktu sore hari. Lihat pemandangan di depan ini sangat indah sekali dilihat. Nah, hunian pekerja konstruksi ada di balik bukit sana itu. Jaraknya dari, kalau dari titik nol ke hunian pekerja konstruksi itu 2,6 kilo. Kalau ditarik lurus ya teman-teman, 2,6 kilo jaraknya. Kita akan ke depan dulu melihat keindahan alam di sini. Nah, ada jalan di depan ini yang ke arah kiri itu menuju Istana Presiden. Yang lurus ke depan itu menuju ke hunian pekerja konstruksi. Nah, itu yang putih-putih itu yang 12 gedung hunian konstruksi dibangun. Kalau yang itu dari balik bukit kecil itu baru ada 5 gedung hunian pekerja konstruksi yang dibangun. Kita kembali lagi. Sekarang kita akan menuju ke titik nol IKN Nusantara. Nah, yang jalan di bawah ini adalah jalan menuju ke titik nol IKN Nusantara. Pemandangannya di sore hari ini kelihatan indah sekali. Yang di bawah ini adalah pohon atau tanaman ekaliptus milik dari PT IHN. Nah, di depan inilah titik nol IKN Nusantara. Kita akan mendekat ke depan. Kalau di sore hari begini, pengunjungnya tidak ada lagi. Dia biasanya datang itu sekitar pagi sama siang hari. Biasanya mobil-mobil kiri kanan parkir di jalanan ini sampai ke itu ke depannya. Nah, yang melingkar ini di tengah-tengah itu adalah tugu dari titik nol IKN Nusantara. Nah, seperti inilah bentuk dari titik nol IKN Nusantara ya teman-teman. Di sini biasanya hari Sabtu dan Minggu banyak pengunjung ke sini. Bahkan sekarang menjadi tempat wisata. Yang dilihat ya ini aja. Banyak yang penasaran bagaimana sih bentuknya titik nol IKN Nusantara atau lokasinya bagaimana, ya seperti ini teman-teman lokasinya.
sekarang saya akan kembali lagi ke tempat saya berdiri tadi, yaitu di Istana Wakil Presiden. Ini yang di depan ini adalah Istana Wakil Presiden. Letaknya tepat di pinggir Jalan Negara. Luas Istana Wakil Presiden ini 14 hektar lebih ya teman-teman, dan sudah di land clearing. Di sore hari seperti ini masih ada yang kerja, itu ada ekskavator sedang bekerja, dan kalau malam pun masih di sini. Kalau kita lihat, kita akan melihat ada yang lembur kerja di Istana Wakil Presiden sini sampai jam 11 malam biasanya. Nah, yang di depan itu adalah ujung dari Jalan Lingkar Segmen 1. Terima kasih. Nantikan video saya berikutnya ya teman-teman.